Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Karena ada Mas Surat, ada Wulan yang akan membawakan sebuah lagu yang wow, bikin merinding para netizen ya nanti yang denger. Amin. Kira-kira lagunya seperti apa sih? Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan sama-sama. Tapi sebelum nyanyi ya. Apa tuh? Mas Surat boleh tanya Wulan nggak? Tanya gimana? Apa aja, yuk ngobrol. Gimana Lan hari ini perjalanan? Naik mobil capek nggak? Ya lumayan sih bang, tapi kan namanya nyari uang ya buat makan sehari-hari kan, buat kebutuhan juga ya pasti capek lah, orang berusaha nyari duit tapi tetap semangat kan? Tetap dong, harus dong, semangat itu wajib lah, wajib. Kita kan berusaha, pokoknya jangan kendor ya. Terus semangat buat keluarga tentunya. Seperti juga yang di belakang kreator juga tetap semangat. Semangat ya. Yang walaupun juga harus semangat, harus juga kuat. Ini Mas Surat. Iya, cuaca yang kadang-kadang panas, hujan, angin, gak karuan lah pokoknya di luar. Iya. Tapi tetap yang penting semangat dan jangan lupa berusaha dengan doa. Iya. Kalau semoga hujan selalu ya tinggal neduh. Kalau panas tinggal neduh, cari yang adem. Hari ini kita nyanyi lagu Pagulan buat netizen nih. Rindu padamu. Ini rindunya pada siapa nih? Ya. Ada kreator sama apa-apa dan netizen? Semuanya dong. Semuanya. Dengarkan lagu dari Wulan, dari Ibu Hajah, Evita Mala, Rindu. Karena
Sahdu. Mau makan teringat padamu. Mbak Evita malah. Terus gimana tadi? Coba rapnya. Enak tuh. Coba rap-nya. Tanpa musik. Mau makan teringat padamu. Mau tidur teringat padamu. Mau apapun teringat padamu, kekasihku. Wow. Gimana dewan juri? Aku yes. Aku yes. Oke, terima kasih buat teman-teman kasih ya, semua yang selalu mensupport kami. Baik dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat. Tetap sehat, semangat. Rezeki. Dan kata Mas Surat, jangan lupa. Jangan lupa kopi. Oke. Kopi. Sana sudah ada galang tuh. Ya. Galang udah nyampe. Tempat siapa? Ciracas, tempat si itu ya, tempat yang amen tua itu ya.